Wah, hebat gila Sabasu. Tengok eh. Tengok eh, sini bermula satu. Seperti yang kita sedia maklum, sehingga kini umat Islam menjalankan aktiviti memboikot mana-mana produk yang ada kaitan dengan Israel. Jelas sekali kita dapat lihat di sini bahawa kuasa memboikot ini dilihat memberi impak pada syarikat besar yang terlibat. Dalam video yang tular ini, seorang wanita ke pasaraya dan mendapati pihak pasaraya itu juga turut memboikot. Dalam video ini, kelihatan ada satu seksyen rak sengaja dikosongkan dan menampak nota boikot sebagai tanda protes terhadap negara rejim itu. Difahamkan lokasi pasaraya ini terletak di Terengganu. Menurut video tersebut, pihak pasaraya memulakan gerakan memboikot itu sejak 1 Mac lepas. Banyak barang telah dikosongkan dan difahamkan sebelum ini merupakan ruang produk-produk yang dikaitkan dengan negara tersebut. Atas tindakan itu, ramai netizen memuji pasaraya tersebut dan mereka ingin menyokong perniagaan pasaraya itu. Mereka meminta agar ia diperluaskan lagi cawangannya ke negeri-negeri dan daerah lain. Aku rasa macam impress gila. Wah, hebat gila Sabasu. Tengok eh. Tengok eh, sini bermula satu mash Sabasu boikot produk yang pro-Israel. Semua produk yang pro-Israel, semua tak ada dijual. Tengok, salat tak ada. Hebat gila. Sia, dekat setiap rak dia tu, kalau benda yang Israel tak ada dibuang. Hebat kan? Barang-barang yang pro-Israel semua tak ada. Dekat Sabasu ni, tak payah fikir dah. Nak beli barang benda lah. Mereka lah barang yang support Israel yang gitu. Sebab dia keluarkan dah semua yang pro-Israel. Kita main tu boleh beli gitu je. Sabasu, Kijah.